Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhid, salah satu rombongan dari Jamiah Jaya Abadi Nur Iman dari Dukuhwaru, Slawi, Pak. Yang mau saya tanyakan, dalam perjalanan suluk menuju wusul, ada satu ungkapan, yen atimu wis mati melakuo, yen atimu wis urip menengo. Maksudnya pripun Gus niku? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin guru sampean gak gelem jelasno. Takut. Golek bocoran iki nggih. Yen ku wis mati mlakuwo. Artinya gini, Pak. Mati dalam hal hati ini, ruh ini. Yang disebut mematikan duniawiya, mengoffkan duniawiya. Itu suluk sampean itu proses di dalam zikir rasa. Di situ. Bukan zikir sir, zikir rasa, sirul asror itu. Di dalam sirul asror itu kan ada zikir rasa, zikir iman itu, terus zikir ketemu, habis ketemu menyatakan syu'arul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh. Jikalau hatimu sudah mati melakuo, artinya duniawiyah dalam hati sampean iku fanakanlah. Melakuo berarti nggih, mohon maaf, ruh inilah yang akan disebut ruh yang hidup, hati yang hidup. Walaupun jenengan gak melaku, ya melaku dewe. Artinya bahasa melaku, teruskan sampak kau pada fana udhikri, sampak terhadap gung lewang liwung, sampak terhadap jenengan iki makom musyahadah, sampak terhadap jenengan iki sudah tidak ada lagi sebutan. Itulah alam kelanggengan. Itulah alam, kalau bahasa syariat, itulah alam rahmat Allah. Kalau bahasa Nabi Muhammad, itulah yang disebut Sidratul Muntaha Mustawa. Kalau Nabi Musa disebut Bilwadil Muqaddasituwa. Apa? Bukit lembah yang disuci, yang disucikan. Itulah Baitullah, hakikate omai Allah, bait omah Allah, Allah omai Allah. Artinya itulah hakikate masjid itu ada di situ. Please. Yang kedua, kalau hatimu apa sih? Urip menengok. Nah, secara otomatis kalau jenengan sudah sampai pada Allah nanti, otomatis menengok. Artinya menengok itu apa? Nafsu yang ada dalam diri kita, dulur papat ini, Pak ya. Nafsiyah, amaro, lawamah, mutmainah, jinak. Bahasanya jinak. Menengok itu jinak. No. Jinak ini. Ini tidak akan bisa untuk mengridu kita. Karena apa? Kita sudah di zona aman. Di zona urip. Iku kalau bahasa wadah tauhid, kalau sudah sampai pada la ilaha illa ana, itulah hidup. Otomatis meneng, semuanya tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Inilah pengertian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu keadaan apapun, kekuatan apapun, kecuali hidup di situ. Otomatis, Pak. Walaupun gak meneng, ya meneng dewi. Itu kalau sudah sampai di situ, Pak, ya. Istilah orang Solo, si salik iku, tidak boleh putus asa. Terus, ojo didelok sakliani Allah, justru matikan semuanya. Baru di situ akan muncul akunya Allah,
setelah mematikan selain Allah termasuk akunya diri sendiri. Kalau sudah sampai pada akunya Allah, berarti wadah tauhid la ilaha illa ana, maka itulah hidup yang sebenarnya, otomatis diam. Sampai diparingi Allah takdir sing gak enak, gak isok protes pak, mboten saged. Estu mesaged. Di dalam keluarga kita ada yang dimakan dan tidak, gak bisa protes, diem. Ya, dikasih Allah takdir qabdi apapun, baik pada diri kita maupun orang dekat kita, kita gak pernah protes pada Allah, gak pernah, karena sudah hidup, sudah tahu semuanya itu Allah. Misalkan sampai jualan sampai ramai, kemudian ada yang ngerusui, gitu. Sampai tidak mungkin melihat makhluknya. Wong namanya sudah illa ana, melihat hidupnya Allah, enggak bisa protes. Inilah orang Jawa mengatakan sendika dawuh atau nrimo ing pantum, bahasa Quran, inilah hamba yang qanaah. Diwene yo monggo, gak diwene yo monggo, dikasih gak dikasih, tetap jenengan gak bisa protes. Yang menjadikan protes itu karena nafsu. Betul pak, karena nafsu. Nafsu yang belum jinak. Tapi kalau sudah menjadi nafsu yang jinak, apa Allah katakan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Olehnya tenang, wahai jiwa yang tenang, olehnya tenang karena dia bisa bali nang Allah. Mengapa dia bisa kembali kepada Allah? Karena dia tidak putus untuk solo. Solo itu sama dengan khulwat, sama dengan tapa. Solo itu tidak hanya satu tempat. Allah katakan kasih tahu terhadap Muhammad cara solo yang benar. Apa di dalam surah Al-Insan ayat 25-26? Muhammad, wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Walaupun jasadmu itu di tengah-tengah ngurusi urusan dunia, ruhmu, hatimu tetaplah suluk nang aku. Artinya berzikirlah. Zikir yang bagaimana yang bisa sampai, suluk yang bagaimana yang bisa sampai pada makom musyahadah, itulah suluk di mana jenengan sudah dibekali oleh zikir sirul asrar. Is. Yang kedua, ayat 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, dikala kau jasadmu sudah tidak berurusan dengan urusan dunia, waktu-waktu itu gunakan selalu untuk berzikir padaku. Bahasa berzikir di sini adalah fasjud lahu fasabbih. Lewat sujudmu menjadi zikir, lewat tasbihmu menjadi zikir-zikir itu. Ingat-ingat, yang kami maksud adalah rasa iman dalam hatimu yang sudah tidak menyebut nama, sifat ataupun lainnya. Begitu pak ya. Yeah. Aku yakin jenengan nggih pun kagungan guru akhirat, nggih sampean jotokno. Kula asal jawaban ngeten bener apa mboten, lho ngoten to nggih. Niki berarti jenengan golek bocoran. Lah ngoten nggih. Nggih mboten napa-napa. Kula niki terbuka kok, Pak. Terbuka. Bagi siapapun terbuka, nggih.